Udah gak ada era, ya. Yeah. Guys, tapi singkatannya Red Villains agak aneh ya, karena anak-anak pakainya VL, VL. Jadi kita panggilnya Red Villains, tapi singkatannya VL. Ingat ya guys ya, bukan RV ya. Aku sebenarnya pengennya RVL, tapi anak-anak bilang jangan. Itu revival kok. Malah kita nanti promosi revival. Ya, udahlah, VL aja, VL serah kalian dah. La Flame kemana? La Flame tetap ada di BTR, tapi dia yang bantu di Ace ya. Dia sementara pegang Ace dulu. AC. Alpha kapan? Berapa hari lagi? Jadi kalian ini ya mau ya kan? Kok gak bisa move on ya sama Red? Iya dong. Red Aliens, Red Villains. Keren kok editannya. Kok semangat? Semangat dong, santai. Santai. Kok pada kira aku sedia? Keren banget konsepnya. Nih, Staffel. Dasar itu. Aku tetap marah nih sama Bagas. Entah ya. Jangan ada yang hujat-hujat. GG Alan sama Staffel. Dasar itu. Aku tetap marah nih sama Bagas ya. Udah tahu dia kan. Pas momen itu dia udah mau keluar BTR. Makanya dia bocorin rosternya BTR. Astaga, Bagas. Langsung dong. Luras ketahuan. Menira kok itu latar belakangnya gimana? Itu udah di interview lah, pasti yang paling cocok lah. Mereka dia itu udah kayak abang-abangnya anak-anak gitu. La Flame kemana? Udah aku jawab, La Flame di Ace. Kok Alpha kapan? Bentar lagi. BTR VL skin makin macam. Emang iya ya? Hari ini kayaknya yang siang tadi tusun terus sih. Mereka lagi cocokin gameplay ya kan. Terlalu banyak leader dari tim-tim lain gitu. Tapi di BTR kaptennya si Rijeng coy. Tanggung jawab Rijeng nih ya. Jadi abang-abang sekarang ya. Adik-adiknya berarti Sata, Liquid. Siapa lagi? Aduh, kok aku lupa nama pemainnya? Sata Liquid. Oh, Yuhai. Sorry guys. Yuhai. Kenapa singkatannya VL kok? Aturan RV. Nah, ceritanya gini. Pas udah dapat Juxi-Luxi keluar, aku udah bilang, guys, ini kita fix ganti nama. Aku dari sejak dulu udah kepikiran kalau Juxi-Luxi keluar, udah fix udah ganti gitu. Udah ganti nama. Jadi pas tahu Juxi-Luxi keluar, guys, bantu pikirin nama. Nah, tuh pertama kali aku dengar, kok ini Liquid sama Yuhai saranin suka namanya Villains. Aku dengar bikin Villains apaan ini, penjahat gitu, aneh lah, gak mau gitu kan. Uta tuh gak mau. Aduh tuh pikir, kita list nama-nama, banyak namanya, ada ratusan deh. Coba listing namanya yang konyol-konyol, semuanya udah kita list semua. Yang kalian saran di Twitter, di IG, semuanya udah kubacain semua guys. Ini balik-balik lagi kepikiran. Well, villains kayak oke ya. Nanti tambah red di depan oke lah, bagus lah. Karena villains tuh kayak penjahat gitu kan, mainnya suka agresif gitu, sesuai playstyle-nya yang tim sekarang mau mainin gitu. Jadi itulah jadi namanya kepilih villains. Arti villains apa? Arti villains penjahat kan? Villains. Kalau kalian nonton film itu namanya ada yang orang baik dan ada orang villain. Nah, itu villain tuh, Thanos tuh. Tuh Thanos. Mungkin aku sendiri suka penjahat ya, makanya pilih nama itu ya, Thanos. Lagu kecilin koet. Bentar ya, lagu kecilin dulu. Emang kegedeannya. Nah, udah kecilin. Masih ada kejutannya lagi gak? Oh, udah gak ada lah guys, jantung aku guys. Aku kayaknya udah cerita belum ya? Di mana? Bener-bener
aku tanggal 16 pergi Singapura, 16 ke Singapura. Kirain roster udah aman, tinggal tunggu Juksi, Luksi, tinggal iyain ya kan. Malah masih dibikin jantungan tiba-tiba Juksi, Luksi, oh kabarnya enggak kok, dia mereka pilihnya pengen keluar. Itu pas aku sama keluarga gitu, hari malam itu gak bisa tidur, benar-benar gak bisa tidur, intinya gak bisa tenang aku satu minggu ke belakang ini. Dan itu production tuh sebenarnya udah planning 6 roster ya, udah planning 6 roster, udah siapin tuh awalnya kan, kalian lihat kan 6 kartu, 7 kartu atau berapa kartu lah, tiba-tiba semuanya ubah karena Juksi-Luksi mau keluar, semua konsep perlu berubah di dalam berapa waktu deket gitu, mepet. Intinya banyak drama sih, transfer window ini gila sih. Better Valflim, Valflim, Safel, Valflim, Valflim, Safel kali. Uksi free agent, aku udah pernah jawab kan? Aku pernah jawab di mana ya guys? Di live TikTok, free, free. Gimana perasaan Abi lihat Uksi Cowboy satu tim? Itu ada Better X Savel, itu asli Savel atau enggak ya? Laflame ke ESP Niko biar gak banyak nanya. Oke, coba aku tanya. Kenapa guys ceritanya, gimana ceritanya dapetin Satar dan Savel? Oke. Cerita singkatnya, Satar itu bukan plan utama. Plan pertama, karena Satar kita tahu buyoutnya wow. Udah pernah dengar buyoutnya wow, makanya gak kepikiran ke sana. Awalnya dia gak di list. Satar gak di list. Itu apa yang terjadi, bla bla bla. Pas Jeff masuk, kita Jeff udah oke buat ambil tanggung jawab. At Vincent Adder garis bawah baru saja memberikan 10.000. Thank you Vincent. Ko at CEO Oling ganteng sumpah. Thank you, I love you. Oh ya, tadi sampai mana, pas Jeff masuk, gak tahu nih, Jeff ini ngefans banget sama Satar. Dikasih nama, ada yang berapa pemain yang pasti dia pengen mau gitu. Aduh, aku pusing dong. Kayak aku tanya kan, ini kan kita udah liquid ya, udah ada Yuhai nih, udah mereka udah fix gitu. Kamu masih gak cukup? Gak kok. Ini Satar wajib nih buat di gameplay BTR nih yang kita mau jalanin. Seberapa penting? Penting kok. Kalau gak bisa ya gak apa-apa, tapi penting kok. Di sana aku geleng kepala, aduh. Pasti ini udah perlu keluarin duit nih. Setelah itulah kita nego satu minggu, ketemu sama bos-bos yang gede, makan, bro, bla 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 bla. Oke, di angka ini ya, fix. Udah, selesai. Di sanalah transfernya berjalan. Baca WA. Bentar ya, Anang ya. Tunggu. Anang sebentar, aku mau ngobrol lengah sama viewers aku. Baru nanti kita DC-an. Mending beli Bang Pen lebih murah kok. Bang Pen yang bantu sih. Aku pertamanya tanya Bang Pen gimana. Udah tuh nego belum ketemu harga. Ya udah Bang Pen bantu bantu apa? Bikin meeting lah antara bos-bosnya GD sama aku gitu. Kita baik-baik kok, buyoutnya gak ada aneh-aneh gitu. Makanya aku muncul di videonya GD Farewell, itu request dari mereka. Kalau kita jual nanti kamu muncul ya, kita mau bikin keren gitu. Muncul dong. Setelah muncul tapi terlalu jelas itu aku, aduh. Baju kemeja kebanggaan kita ya. Di semua acara aku pakai itu yang acara penting. Nah, sepatunya selalu itu sama. Itu belum lagi double chin-nya. Aduh, jelas banget itu aku. Kemeja biru. Savel itulah, kalian tau lah kenapa. Pasti kalian udah bisa tebak lah kenapa butuh sosok Savel. Pasti bukan karena Savel empower ya. Mas Genta ya. Lebih ke karena kedewasaan dia dan gameplay dia gitu yang dia bisa kontribusi. Yang pertama aku tanya Savel itu satu pertanyaan sih gitu. Kalau misal
tim kamu yang lainnya lebih kuat buat di map ini atau Kezero baru saja memberikan 10.000. Kok dan analisnya siapa kok? Betterwin baru saja memberikan 10.000. Villain ada kok sama analis GK kok? Yes, ada. Nanti tinggal tunggu ya, kita lagi proses analisnya sih. Kalau coach sekarang Jeff yang pegang gitu. Oke. Sebenarnya si Feb, siapa? Savel itu membantu banyak soal gameplay juga gitu. Jadi kalau bisa bilang dia coach atau mau bilang analis juga sama. Analis. Tadi aku ngomong apa soal Savel? Jadi intinya tanya pertanyaan pertama aku ke Savel, kamu bakal ngalah gak kalau misalnya nanti kalau misal rosternya lebih cocok atau lebih kuat roster ini gitu. Dia bilang dia siap ngalah gitu. Dia yang penting bisa juara bersama BTR. Dan katanya karena umurnya udah, umurnya gak beda jauh sama aku sih, beda tipis ya. Ya karena aku masih muda juga. Tapi dia bilang dia ini udah sisa berapa tahun doang di esports kan, karena umurnya faktor umur. Jadi dia benar-benar mau pensinya di tim terakhirnya tuh di BTR gitu. Asal semua baik ya pasti di BTR tim terakhirnya. Setelah itu dia mau jadi coach atau analis juga udah siap. Gitu. Gak jadi beli Carrillo. Carrillo itu, by the way thank you yang udah give. Carrillo itu kayaknya rumornya ke tim lain bukan BTR. Jadi itu bukan ke BTR ya rumornya. Tapi kalian lihat kan aku follow-followan sama Carrillo kan. Aku cuma tanya dia, bener gak rumornya? Itu dia jawab, kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak, aku gak tahu apa dia tipu aku enggak ya. Tapi dia bilang karena dia gak bisa, dia cuma bisa bahasa apa, Espanyol sama satu bahasa lagi. Jadi susah di komunikasinya. Tapi kalau tiba-tiba dia tipu aku, tiba-tiba besok ada announce di tim lain ya, aku gak tahu dah. Senator kok gak ada hubungan sama BTR. Senator ya, jangan rumor-rumornya. BTR Yumiko, iya sih, Yumiko jadi BA ya. Senator boleh, tapi yang aku dengar senator pegangnya berapa tim loh, bukan satu doang. Kita maunya yang satu coba pegang better loh. Gitu. Sup. Ryzen ya, seperti itu lagi sih, nggak mungkin. Sekarang udah full mood latihan. Sekarang latihan terus. Tunggu ya, kalian mungkin tunggu vlognya ya, mungkin kalian bisa lihat gimana suasana teman-teman baru, tim-tim yang baru gitu lah. Kenapa gak ambil Rosemary daripada Sutter? Kayaknya gerakan Rosemary itu udah sebelum PMGC aja udah mulai gerakan ya. Kalian udah tahu kan? Udah tahu kan? Apa aku boleh ngomong atau enggak ya? Itu gerakannya sebelum apa? PMGC, sebelum PMGC, sorry. Kita gerakannya malah setelah PMGC udah, setelah game PMGC final ya kalau nggak salah, itu baru ada kepikiran soal Sutter. Lu cuma punya 100.000 power. Kepikiran ambil Rosemary nggak? Jujur enggak ya, karena pas moment itu ada Yuhai, ada Liquid, ada Ryzen, masih itu masih kepikiran, masih ada Luxi, Juxi gitu, belum ada kepikiran buat si Rosemary. Kok kenapa gak ambil Microboy? Aduh, itu nanti lain kali ya kecerita. Microboy, aduh guys, transfer window ini. Dia juga roller coaster tuh, Microboy. Lain kali aja ya kalau pas Discord atau apa, kalau dia mau cerita ya baru aku cerita. Boy. Aku gak enak lah kalau soal negosiasi kan, itu kan dua pihak. Tapi cuma satu pihak yang kasih tahu info gitu kan, gak enak gitu. Kalau mau dua pihaknya udah oke buat kasih info ya baru oke. Gak lah, Kobe gak PHP. Gak ada PHP, kita cuma baik-baik aja kok.